Eyang. Eyang yang tenang ya di sana. Maafin Nadine. Maafin Naya. Kita sayang sama Eyang. Sayang, Naya, sekarang kita pulang ya. Secara legal, Hotel Mekarjo ini menjadi milik Mbak Nadine dan Dek Naya sepenuhnya. Semua tertuang jelas di surat wasiat Eyang Marni. Dan beliau pernah berpesan kepada saya, kalau hotel ini jangan pernah ditutup. Karena telah dirintis bertahun-tahun sejak Eyang Marni dan suaminya masih hidup. Silakan Mbak untuk menceknya. Sejak orang tua kami meninggal 3 tahun yang lalu, jujur saja saya nggak pernah mengharapkan diberikan warisan hotel ini. Untuk apa hotel ini nantinya? Eyang Marni pernah bicara pada saya, kalau hotel ini akan diwariskan kepada cucu-cucunya untuk bekal masa hidupnya nanti. Saya masih belum percaya kalau sekarang Eyang sudah nggak ada. Kasihan Eyang,
Ternyata Eyang masih menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa orang tua kami. Waktu itu Eyang meminta ayah dan ibu untuk datang ke Solo. Saat itulah kecelakaan itu terjadi. Kami ikut berduka cita atas semuanya. Baiklah, Mbak Nadine, Denaya, Mas Ben, kami pamit. Nanti kami akan datang lagi untuk mengambil surat yang sudah ditandatangani untuk pengesahan. Kami permisi dulu. Aku gak keberatan kok kalau kamu harus pindah ke Solo. Nanti pelan-pelan aku juga akan pindah ke sini. Cari kerjaan yang baru. Lagian di Jakarta juga udah sumpek. Tapi sayang, aku tuh bener-bener gak ngerti soal manajemen hotel kayak gini. Apalagi hotel ini udah lama banget sepi. Hidup segan mati pun tak mau. Kamu juga gak harus ambil keputusan ini sekarang. Setelah semuanya tenang, baru kita obrolin lagi. Ben, seandainya kamu dikasih bangunan ini, hotel ini, apa yang akan kamu lakuin? Butik hotel dan galeri seni. Aku bisa jadikan ruang pameran sekaligus tempat workshop untuk seniman-seniman muda yang ingin berkarya. Oh ya, nanti malam aku sama Naya pulang dulu ke Jakarta ya. Setelah aku urus semua kepindahannya Naya, aku akan cepat balik lagi ke sini. Baru setelah itu kita omongin lagi rencana yang tadi. Ben, kamu beneran gak apa-apa nih? Balik dulu ke Jakarta sama Naya, terus balik lagi ke sini. Aku masih banyak yang perlu aku urus, ini, itu. Tapi kalau seandainya aku bisa, pasti aku udah temenin kok. Gak apa-apa kok, sayang. Sepeninggalan Eyang Warni, staf pengurus di hotel ini kayak ayam kehilangan induk. Mereka butuh pengarahan dari seseorang. Dan orang itu adalah kamu. Kamu tenang aja ya. Naya pasti akan aku jaga baik-baik. Ya kan? Den, itu Bujo bawa apaan? Ini sesaji, Den. Mbok Kira yang menyuruh kami. Menurut kepercayaan, kalau ada orang yang baru saja meninggal sebelum 40 hari, arwahnya masih gentayangan di sekitar sini. Ini sesaji makanan untuk mereka, Den. Eyang meninggal dengan tenang. Bukan karena hal yang gak wajar. Sekarang Mbok Kira mana?
di ruang makan, Den. Iki laci sing ireng, gebyok yang di pinggir itu, meja, jodang, sing. Mbok, Den. Maaf, Den. Kami mau menunjukkan barang-barang inventaris hotel ini. Semuanya ada 8 kamar yang bisa dipakai, termasuk kamar yang Aden tempati malam ini. Barang-barang yang tidak terpakai itu, anu sudah disimpan di dalam gudang. Bentar deh. Seingat saya, hotel ini ada 9 kamar. Kenapa tadi kalian bilang cuma 8? Ada satu kamar yang tidak boleh dibuka semenjak hotel ini diambil alih oleh Eyang Marni. Kamar yang berseberangan dengan kamar Aden. Hingga beliau meninggal, kamar itu tetap tidak dibuka. Emangnya kenapa? Jadi satu kamar gak bisa digunakan cuma gara-gara alasan yang gak jelas. Ya sayang dong. Eyang sudah meninggal. Dan sekarang, ayo kita buka kamar itu. Jangan, Den. Biarkan kamar itu tetap tertutup. Yang sudah lama terkunci tidak perlu dibuka. Kita tidak pernah tahu apa yang akan keluar dari kamar itu. Kunci ruangan ini mana, Bu? Pak Rahmat. Sudah tidak ada di tangan saya. Terakhir kuncinya satu renceng diambil Eyang Marni. Thank you.
Ya sayang. Sayang, kamu nyampe Solo jam berapa? Kita pesawat jam 4. Kalau gak ada delay, sebelum maghrib kita udah nyampe hotel. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja kan? So far so good sih. Cuma semalam aku gak bisa nyenyak tidurnya. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang merhatiin aku. Akhirnya aku semalaman tidur nyalain lampu. Aneh banget kan? Aku gak pernah ngerasa kayak gitu. Kamu itu kecapean kali sayang. Kamu cepetan ya kesini. Aku butuh bantuan kamu untuk beresin beberapa hal. Sayang? Itu apaan? Kok kamu makan kembang? Nyuwun pangapura, Den. Begini, bagaimana toh, Den? Seandainya ada yang tidak berkenan, biar nanti Mbok Girah yang buatkan. Bukan masalah itu. Saya dikasih makan kembang dari tadi. Maaf, Den. Itu bukan kembang, Den. Itu sarapan Den yang biasanya. Halo sayang. Sayang, kamu tadi beneran lihat aku makan kembang kan? Iya, aku tadi ngeliat kamu makan kembang. Ngapain sih aku bohong? Makanya aku heran ngeliat kamu. Aku pikir kamu emang suka makan kembang. Kayak Susana gitu. Ih, kamu tuh ya, aku tuh serius tau gak? Malah bercanda. Halo Jar. Halo Ben. Lo tahu kan Hotel Mekarjiwo yang milik keluarga Nadine? Itu termasuk bangunan bersejarah gak sih? Lo kan hobi tuh ngedata bangunan bersejarah yang ada di Jawa. Gue sama Nadine lagi bingung. Itu bangunan mau diapain? Lo bantuin gue mikir ya. Seingat gue ya, Mekarjiwo itu dulunya pesanggrahan juragan kopi waktu zaman Belanda, Ben. Yang ngebangun orang keturunan Cina terkaya di Solo. Lo main ke tempat gue deh. Ya udah, nanti gue kabarin lo setelah gue nyampe Solo. Ayo sayang. Ya. Yuk. Hati-hati.
Den. Tuh mengapa Aden memaksa untuk membuka pintu ini? Jangan, Den. Jangan. Ada sesuatu yang gak beres di tempat ini, Mbok. Teruskan, Pak. Jangan, Den. Mbok, udah deh. Cukup. Ayo, Pak. Ini apaan, Pak Rahmat? Itu boneka Nini Towok, Den. Nini Towok? Siapa yang main boneka serem kayak gini? Itu bukan mainan. Itu alat untuk menghubungkan dunia lain. Untuk memanggil arwah. Manggil arwah? Jelangkung? Iya, Den. Boneka Nini Towok itu adalah jalangkung perempuan. Dahulu, Nyonya Marni pernah bercerita kepada kami. Pemilik tempat ini sering menggunakan boneka Nini Towok untuk memanggil arwah leluhur mereka guna meminta bantuan. Kami tidak pernah masuk ke kamar ini, Den. Jadi, tidak tahu kalau di ruangan ini tersimpan ini towok dan barang-barang lainnya. Mungkin barang-barang ini punya pemilik pertama atau keluarga yang membangun hotel ini, Den. Pemilik pertama hotel ini keturunan dari Cina bermarga Oi. Jadi, perempuan yang ada di foto ini salah satu dari keluarga mereka? Sepertinya demikian, Den. Jua yang menciptakan. Yang penting, saya sudah memperingatkan.
Bejo? Kamu tadi ngapain narik-narik baju saya? Sejak yang Marni sakit dan hotel ini sepi, sudah dua kali saya kesini mengajukan penawaran membeli hotel ini. Tetapi yang selalu menolak terus. Siapa tahu Mbak bersedia menjualnya kepada saya. Maaf Pak Onggim. Untuk saat ini, saya belum berpikir untuk menjual hotel ini. Maklum saya masih dalam keadaan berduka. Saya mengerti, Mbak. Bukan bermaksud mendesak. Hanya mungkin Mbak Nadine belum tahu sejarah bangunan ini. Tempat ini milik keluarga leluhur kami. Hingga salah satu cucu keluarga kami menjualnya diam-diam. Dan membuat perpecahan dalam keluarga kami. Dengan membeli tempat ini, saya berharap keutuhan keluarga kami ya bisa terjadi. Gini, Pak Hong Kim tinggalkan saja nomor telepon. Nanti saya akan berikan keputusan secepatnya. Tapi tolong jangan terlalu berharap lebih ya, Pak. Kalau Mbak mau menjualnya, saya bersedia membelinya di atas harga yang orang lain berikan. Mbak mau berapa, sebutkan angkanya. Dan kalau bisa, saya mau ambil barang-barang peninggalan keluarga kami dulu. Saya yakin masih beberapa tersimpan di tempat ini. Lukisan salah satunya. Lukisan? Ya, lukisan. Salah satu cucu dari keluarga kami. Ada apa dengan lukisan itu, Pak? Naya? Kita datang tepat waktu, kan? Ben. Kamu kenapa? Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Kangen banget loh. Rahmi, Bijo. Kenalin, ini tunangan saya Ben dan adik saya Naya. Bujo, kamu ajak Naya main ya, tapi ingat, jangan jauh-jauh. Nah, sana Gi. Permisi, Ben. Ben. Gimana? Kamu di sini baik-baik aja kan? Tadi ada bapak-bapak yang nawar hotel ini. Dia bilang, berapapun harga yang aku sebutkan, dia akan bayar. Nafsu banget dong orang itu. Jangan-jangan di bawah bangunan ini ada harta karunnya. Sayang, ntar malam kita jalan-jalan keliling kota Solo yuk. Kamu itu butuh refreshing, biar nggak serius terus. Atau kita mau main ayunan kayak mereka? Apa sih? Gitu aja ngambek. Giliran aku ya. Lagi. Naya, aku ke kamar mandi dulu ya. Thank you.
Semalam Naya kenapa ya, sayang? Naya cerita sama aku. Katanya dia ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh. Aneh gimana? Kejadian aneh di hotelnya Eyang. Dan aku yakin banget, ini semua pasti ada hubungannya sama boneka Nini Towo dan juga lukisan perempuan itu. Boneka Nini Towo? Nini Towo. Artinya anak perempuan yang berwajah putih. Menurut cerita, Nini Towo berasal dari Kamawuru. Atau dari benih manusia yang tidak jadi. Kamawuru itu tidak dirawat sebagaimana mestinya. Kuburannya tidak terawat dan tidak pernah diberikan sesaji. Akhirnya menjadi roh yang mengembara ke tempat-tempat keramat. Dan merasuki boneka Nini Towo ini. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Pak Hong Kim. Aku bisa tanya ke sumberku di kota ini. Mereka pasti tahu tentang sejarah bangunan itu. Paling enggak mereka kenal. Coba aku tanya juga sama Pak Rahmat dan Mbak Gira soal perempuan yang dalam lukisan itu. Oke, yuk. Jadi khawatir sama Naya nih. Yaudah kalau gitu, aku jalan duluan ya. Secepatnya aku akan pulang. Ben, gua lagi nulis buku tentang persanggerahan kopi di Tanah Jawa. Salah satunya milik keluarga Hong Kim. Nah, udah setahun ini gue ngumpulin data-data tentang leluhur mereka. Kakeknya Pak Hong Kim, Ben. Dulunya adalah salah satu orang paling kaya di Tanah Jawa. Dia juga punya banyak perempuan simpanan. Salah satu simpanannya namanya Nyonya Oi. Nah, Nyonya Oi ini disebut-sebut sebagai pemecah belah keluarga besar Oi. Dia mewarisi persanggerahan kopi sekaligus sebagian besar aset dari kakeknya Pak Hong Kim. Hotel milik tunangan lo itu, Mekar Jiwo, Nyonya Oi yang bangun. Ini fotonya. Bangunannya gak banyak berubah. Lele.
sir wangi seliranmu tumeki sirno ojo tangi ngon mukuli Buya, Pak Rahmat. Naya, 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 kamu balik ke kamar. Ayo, ayo Bijo juga. Ayo, saya. Cepat, cepat. Mbok, apa yang Mbok lakuin barusan? Mbok menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya yakin, Mbok sebenarnya tahu soal lukisan perempuan dan juga boneka ini Toho yang ada di kamar yang nggak boleh dibuka itu. Mbok tolong jujur sama saya. Semakin banyak kejadian aneh semenjak saya ada di sini. Kami terpaksa melakukan ritual ini, Den. Karena Aden telah mengusik penunggu tempat ini. Tinggal tunggu waktunya. Gangguan itu akan datang. Dan jika gangguan itu datang, keselamatan Den Naya. Kenapa dengan Naya, Mbok? Ini foto-foto keluarga. Yang digendong anaknya Nyonya Oi, namanya Yin Yin. Yin, mau gantian, Yin. Iya. Oh iya. Kalau anak laki-laki ini, gua yakin dia anak dari salah satu pembantu. Biasanya tugasnya nemenin anak majikan bermain. Yin Yin. Menurut cerita, Yin Yin menghilang. Nggak tahu kemana. Bertahun-tahun dicari, tetap nggak ketemu. Nyonya Oi dirundung kesedihan. She got really depressed, man. Polisi dan paranormal telah dikerahkan untuk mencarinya. Tapi tidak ada hasil. Untuk memakai boneka Nini Towo agar ia bisa mengetahui keberadaan Yin Yin. Masih berada di tempat ini. Ada yang menyembunyikan Yin Yin di rumah ini. Jadi maksud Mbok, rahasia keberadaan Yin Yin ada pada Nini Towo. Terus kenapa Nyonya Oi gak bilang ke semua orang yang ada di rumah saat itu? Nyonya Oi telah berusaha, tetapi tidak ada yang percaya hingga jiwanya terguncang, sakit, dan akhirnya meninggal. Terus apa hubungannya Naya sama Nyonya Oi?
Semenjak Den Maya datang ke tempat ini, ada sesuatu yang terpanggil dari dunia lain. Oleh karena itulah, kami melakukan ritual ini agar arwah-arwah itu bisa tenang. Mungkin jiwa Nyonya Oi merasa bahwa Denaya adalah Yin-Yin, anak kesayangannya. Eyang Marni pernah mengatakan bahwa Nyonya Oi tidak ingin jauh-jauh dari Yin-Yin yang ia tahu masih berada di tempat ini. Oleh karena itulah Nyonya Oi masuk ke dalam lukisan keramat. Menurut lo, kalau anak laki-laki ini masih hidup, kira-kira umurnya berapa sekarang? Kurang lebih 55 sampai 60 tahunan lah. Bejo? Naya? Thank you.
Sayang. Kamu kenapa? Hah? Kamu tenang. Kamu tenang dulu ya. Sekarang aku tahu sumber keanehan di tempat ini. Kamu lihat ini. Aku yakin ini foto Pak Rahmat waktu masih kecil. Kamu tunggu di sini. Aku mau cari Pak Rahmat dulu ya. Pak Rahmat sekarang harus jujur sama kita. Siapa wanita yang ada di lukisan itu, Pak? Bapak kenal kan? Lihat foto ini. Ini foto Pak Rahmat waktu masih kecil kan? Bapak adalah teman mainnya Yin-Yin kan? Saya tidak sengaja. Sampean tidak bisa menutupi rahasia ini lagi. Ada anak kecil terancam. Dan Naya bisa ikut hilang, Pak. Bu, tolong bantu cari Naya lagi di dalam ya, Bu. Ben, aku gak bisa, Ben. Pak Rahmatnya diem aja. Aku harus telepon polisi sekarang. Pak Rahmat, demi nyawa Naya, apa yang terjadi pada anak Nyonya Oi, Pak? Jawab! Saya tidak sengaja. Lebih kuat dorongnya, Mat. Jangan, Den. Aku ingin lebih tinggi. Ayo dorong lebih kuat. Jangan. Ayo dorong lebih kuat. Benar. Nah, gitu, Mat. Ayo dorong lebih kencang. Dorong lagi. Nah, aha. Ya, Mat. Terus. Di mana Bapak sembunyikan jasad Yin-Yin, Pak? Di mana, Pak? Pak Rahmat! Di mana? Di mana, Pak? Bujo, sini, Bujo. Bujo, kamu tahu di mana keberadaan Naya? Di mana? Jangan-jangan Nyonya Oi mengira anaknya dikubur di sana. Ampuni Gusti. Sekarang kita, Pak Rahmat kemana? Ben. Sekarang juga kamu cari Pak Rahmat. Kita butuh Pak Rahmat buat nyelamatin Naya. Kamu hati-hati ya. Iya. Mama.
Saya tidak sengaja. Jin-jin terlempar, mati di bawah ayunan. Jasadnya saya sembunyikan karena saya takut, Nyonya.
Maafkan saya. Bertahun-tahun saya menanggung beban rahasia. Saya berjanji akan menguburkan jasad Jinjin secara layak, Nyonya. Akta jual beli dalam 2 minggu selesai. Saya tunggu. Baik, kami permisi. Pak Nadine, Mas Ben, jika tempat ini sudah kami renovasi menjadi butik hotel sesuai yang kamu rancang itu, apa namanya? The Pasok. Karena bangunan ini berkaitan dengan masa lalu. Ya, silakan kalian berkunjung dan bisa menginap di sini kapan saja. Sudah, kalau gitu kami pamit ya Pak. Saya mengucapkan selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih Pak.
lain.